Warga Muhammadiyah Wangon, laksanakan sholat Idul Fitri di Taman Kota. Pelaksanaan sholat Idul Fitri warga Muhammadiyah Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dilaksanakan Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, di halaman Taman Kota Gelora Dewa, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sholat dilaksanakan mulai pukul 6.35 hingga pukul 6.58 waktu Indonesia Barat. Sholat berjalan dengan lancar dan aman. Pelaksanaan sholat di tengah lapangan yang berada di Taman Kota. Tampak beberapa petugas kepolisian mengatur lalu lintas di lokasi sholat. Berikut liputan Sorot 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sorot 10. Hari ini Jumat 21 April 2023. Warga di Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah melaksanakan sholat Idul Fitri di Taman Kota Gelora Dewa, Wangon. Ini suasana sebelum sholat dan warga mulai berdatangan. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 6:18. Mohon yang masih berada di belakang untuk segera merapatkan sofnya. Lagi, sekarang. Akbar Allah. Dilaksanakan pada pukul 6:25. Jadi mohon untuk yang masih berada di belakang ataupun masih ada di jalan untuk bergegas menuju ke tempat sholat. Sekali lagi, yang masih berada di belakang mohon untuk menyegerakan langkahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La mohon persiapannya untuk
Para jamaah sekalian. Sekali lagi. Belum? Belum. Allah.